Jadi guys, hari ini aku lagi mewujudkan impiannya Pak Nur, yaitu adalah ini mobil impiannya dia. Ya, bawain aja dulu guys. Dia itu selalu ngeracunin saya, ngirimin foto-foto mobil ini. Please, paling nggak aku bisa pakai, nggak usah punya deh, paling nggak bisa nyobain gitu. Yang penting aku bisa nyobain. Dan aku pontang-panting kepala kemana-mana nyari guys. Sampai sekarang aku akan jemput dia. Ini mobil impian Pak Nur guys. Wow. Enggak tahu mobilnya yang mana ya. Mobilnya yang mana lihat guys. Enggak tahu yang mana yang mobilnya ya. Aduh. Kok dia langsung tahu sih? Gimana mobil aku keren kan? Oh my god, mobil impian aku. Mobil impian dia guys. Sep, lu keluar Sep. Yaudah bentar, saya bingung posisinya ini. Oh my god, sayang. Oh my god, oh my god, asap rahal aji. Aduh, sayang. Apa? Lu lucu banget, sumpah demi apapun. Hah? Keren banget ya Allah. Mobil impian kamu ya? Keren kan? Banget. Ini pinjemnya siapa? Panji jahat banget tadi pas aku kan bilang. Itu keren banget mobil siapa? Aku trik mau ke sini kata Panji. Enggak, kok mobilnya di sana, aku udah ke situ. Oh, kamu enggak nyangka di mobil ini. Tapi kamu udah gini. Iya, parah trik langsung dulu. Aku pikir kamu beneran naik mobil ini. Tadi naik book. Ya, mungkin kamu kasih surprise kata Panji. Tiba-tiba kata Panji, "Enggak, kok mobilnya di sana." Gitu. Terus aku langsung kayak anjir, malu banget sih. Gue udah kayak hal gitu lagi. Berhasil, kita gue berhasil. Oh my god, keren banget ya Allah. Sayang nih, beli aja lah. Tuh guys, sampai kayak gini guys. Sumpah keren. Sayang beli aja kata. Ya Allah. Duh, gimana saya gak tergoda guys mau beli mobil ini. Ini guys, salon bojonya lihat guys. Aduh, keren banget ya Allah. Ih, pengen nangis deh gue. Mobil impian aku tau. Mobil impian dia guys. Karena aku bilang, "Sayang, ini kita pinjam aja deh mobil orang, kita pakai mobil ini buat naik."